pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang yang merupakan penjajah bangsa Indonesia mendapat serangan pertama dari sekutu, yaitu serangan bom di kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang mendapat serangan kedua, yaitu pengeboman di kota Nagasaki. Serangan-serangan tersebut menyebabkan Jepang mengalami kehancuran. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut akhirnya didengar oleh para pemuda Indonesia. Mereka mendesak Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bapak Soekarno menolak permintaan tersebut karena harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Namun, golongan tua tetap sepakat untuk menunda proklamasi. Pada akhirnya, golongan pemuda membawa Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Bapak Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan golongan pemuda dan hendak membawa Bapak Soekarno dan Bapak Hatta kembali ke Jakarta. Dengan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan, golongan pemuda menyetujui permintaan tersebut dan mereka berangkat ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta bersama dengan Bapak Ahmad Subarjo pergi menuju ke rumah Laksamana Tade Simaeda dengan tujuan untuk mencari perlindungan. Para tokoh Indonesia tersebut kemudian merumuskan naskah proklamasi di rumah tersebut. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh dan bangsa Indonesia berkumpul di rumah Bapak Soekarno. Pada jam 10 pagi, Bapak Soekarno di hadapan masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.